Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube Galih Gumelar, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba mengunjungi salah satu kafe yang ada di daerah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Tepatnya itu berada di Jalan Poris Residence, Poris Pelawat Utara, Kota Tangerang ya. Dikenalnya ini dengan Cafe The Poris ya, atau The Poris Coffee and Eatery. Ini tempatnya nggak jauh dari Jalan Irigasi Sipon. Dia belok kiri kalau dari arah Taman Royal. Kalau dari arah Komplek Garuda atau Jalan Raya Poris Alah Kaideres itu dia belok ke kanan ya, atau muter sedikit untuk kendaraan roda 4. Tempatnya berada di sisi jalan sebelah kiri dari pintu masuk. Gedungnya nuansanya adalah nuansa kafe dengan nuansa pepohonan ya, yang dipagari oleh bambu dan juga berada di tepian saluran irigasi atau sungai kecil. Di sini kita melewati jembatan. Ya, ini adalah sungai kecil. Kita bisa lihat kanan kiri, belum ada pegangan. Untuk ke sebelah kiri itu untuk kafenya ya, di sana untuk pesan makan dan sebagainya. Ada lantai 1 dan lantai 2, ada juga tempat makan di sana. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba di outdoor ya, di luar, dan ini masih cukup sepi karena memang hari biasa ya. Sore hari dan suasananya itu nggak terlalu panas dan juga ya nggak terlalu adem juga sih, namanya di Kota Tangerang ya, standar. Dan ini nuansanya itu banyak pohon-pohon, bawahnya tertata dengan rapih, apik dan juga unik ya, karena berada di pinggir kali serta ya cukup adem lah untuk di wilayah Kota Tangerang. Nah, ini untuk pintu masuknya, kita masuk ke dalam. Di sini adalah ruangan AC, tempat kita untuk memesan makanan, minuman. Di sini ada beberapa menu ya, menunya banyaknya adalah snack. Ya, ada beberapa sih makanan berat, cuman lebih dominan makanan snacknya dan lebih dominan ke coffee-nya. Di sini kita bisa lihat, kita bisa langsung masuk ke sebelah kiri, ya pas dengan pintu masuk, itu kita bisa langsung memesan menu makanan. Di sini ada beberapa menu, lalu di sebelah kanan juga kita bisa lihat ada lemari besar dengan pajangan-pajangan, lalu ada jualan dan juga tempat duduk bagi buat tamu yang ingin duduk di dalam atau ingin di ruangan AC. Ya, ini kita bisa lihat beberapa karya atau juga koleksi daripada pemilik kafe mungkin ya. Untuk pelayanannya cukup ramah di sini. Menunya juga beragam, harganya standar, nggak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Standar untuk kafe dan tempat nongkrong. Untuk suasana di dalam sini ya standar ya, biasa standar kafe. Karena kita yang suka merokok atau smoking, kita berada di luar. Pandan latte. Original bomb. Oh, pandan latte boleh. Kayaknya bukan kopi. Bukan kopi. Oh, dia nggak pakai kopi. Dia pakai ekstrak pandan susu sama gula aren. Oh, gula ada gula arennya ya. Ya nggak apa-apa satu. Oh, ini ada ini. Matcha tuh. Matcha ya, Mbak, satu. Untuk harga tadi sudah kita bahas, harganya itu standar. Ya, di sini ada kopi, ada kentang, ada beberapa menu, bawang goreng, ada salad, ada singkong, kemudian juga ada pisang ya, ada juga ubi, roti dan sebagainya. Ada juga makaroni, ada juga mie dan spaghetti, ada kentang, kentang yang dipadukan ya. Bisa jadi french fries aja deh. French fries boleh satu. Bistik. Boleh deh satu. Jadi satu. Apaan? Apa sih itu, permen karet ya? Bukan, apa ini?
rambut nenek. Ya, oh, rambut nenek. Tahu aja ya. Oh. Ada apa? Eh, jangan sayang. Iya, pinter. Ya. Mana? Oh iya, apa itu? Mama. Kita tahu. Takut hilang, ada itu kan? Ya. Ya. Di sini teman-teman bisa nonton bareng ya, bisa nobar bareng di sini. Kadang-kadang ada acara nobar bareng. Untuk penampakan luarnya di sini ada beberapa tipe kursi, ada yang di tengah, ada juga yang di pinggir. Dan untuk yang di pinggir, dekat bambu itu tersedia colokan-colokan listrik buat ngecas HP atau juga laptop. Dan di sini juga tersedia WiFi. Dan suasana sore ya seperti ini. Suasana di bawah pohon, lalu dengan kursi yang terbuat dari kayu dan dasar lantainya itu dari batu sprit ya. Cukup enak lah untuk nongkrong atau bercakap-cakap bersama keluarga dan kerabat. Kejedut. Tante cerita. Sakit gak sayang? Masukin deh. Di outdoor juga ada bangunan yang tertutup ya, tidak di bawah pohon, dia tertutup dengan awning dari bahan kain. Lalu di sini ada tempat untuk panahan, latihan panahan dan sebagainya. Cukup luas sih di luar ya, kita bisa pilih di bawah pohon atau juga di ruangan ini. Itu enak buat nongkrong dan suasananya lapang, luas serta tidak terlalu panas lah untuk keadaan di sore hari. Dan bersih ya, enak bersih, tampak penampakannya sangat bersih dan cukup aduhai mempesona. Untuk makanan kita disajikan diantar langsung oleh pelayannya. Ketika makanan sudah beres, kita akan diantarkan ke meja tempat kita duduk, walaupun memang jaraknya agak jauh ya dari dapur atau juga dari kitchennya. Di dapurnya. Oke. Mari kita coba. Apa? Cigarillos. Isi 6. Cuma 6 doang, kretek nih. Nyobain pertama kali kretek. Kalau di Sunda mah dibilangnya. Buset, beneran ini kayak begini. Apa sih ini? Cigarillos? Cigarello kali ya? Cigarillos. Eh gimana? Atasnya mana? Ini bawahnya? Ini buat disedot? Iya. Ubi stick. Oh, sausnya buah-buah. Ini gila. Nau masangan naun. Ngenah lah. Di bere mah. Enak ya? Pahit tapi enak gitu loh. Ada manisnya? Ada. Tapi dominannya pahit sih. Kita akan coba untuk mengetahui bagaimana sih WC yang ada di bawah. Untuk kamar kecilnya itu ada dua ya, di bawah tangga, dan juga yang satu lagi ada di dalam.
Kamar mandinya hanya ada satu di luar ya. Cukup bersih. Ya, klosetnya kloset jongkok dan airnya cukup besar dan tersedia juga tempat cuci tangan di sini. Dan sekarang kita akan coba ke bagian atas. Kita akan melewati tangga besi dan ketika kita sudah ke atas, kita akan melihat di sini juga ada beberapa kursi, ada beberapa tempat nongkrong. Cukup enak, tapi kalau siang kayaknya agak panas sedikit ya. Untuk view-nya kita bisa lihat view ke jalanan yang ada di depan kafe, kemudian ke lokasi yang ada di samping kiri kafe ya. Kalau dari depan dari sebelah kanan, di sini cukup luas dengan atap yang tidak terlalu bisa menahan panas ya, cukup agak hangat sih di sini. Tapi kalau malam kayaknya ini enak banget nongkrong di atas ini. Apalagi kalau di sore hari juga bisa enak ya, dengan suasana angin yang cukup besar atau ngegelebuk lah bahasa Sundanya. Itu enak bener nongkrong di atas. Cuman kalau untuk siang kayaknya kurang, aduhai, mempesona. Untuk teman-teman semuanya, demikianlah penampakan daripada Cafe de Poris yang ada di Kota Tangerang, tepatnya di Kecamatan Cipondoh. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan atau referensi buat teman-teman yang ingin nongkrong nggak jauh di rumah atau nongkrong di kawasan Cipondoh. Sampai jumpa di video Gali Gumelar selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam bahagia selalu.